Dan ini Pak King Kong, ya, buat masyarakat Widasari sebagai referensi untuk memilih seorang pemimpin. Hah? Karena nanti tanggal 9 Desember ya, betul, Indramayu akan menghadapi suksesi kepemimpinan. Memilih calon bupati dan wakil bupati, silakan ada 4 pasang, pilih dengan hati nurani Anda ya. Karena penduduk Indramayu ini sangat luar biasa, King Kong, potensinya. Hak pilih 1,3 juta sekian, 30%-nya adalah pemilih milenial, anak-anak muda yang mampu akan membawa Indramayu kemana arah pembangunan kedepannya. Betul. Suara Anda sangat signifikan untuk menentukan nasib Indramayu. Betul. Wakil Gong, ya, dalam pandangan ajaran agama Islam, ya, ya, 3 poin besar suksesnya seorang pemimpin adalah, yang pertama, seorang pemimpin itu sebagai problem solver. Betul. Memecahkan setiap masalah orang-orang yang dipimpinnya. Dan yang kedua, sukses besarnya seorang pemimpin adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang-orang yang dipimpinnya. Betul. Dan yang ketiga, Wakil Gong, sukses besarnya seorang pemimpin adalah memberikan kesejahteraan, nah, untuk orang-orang yang dipimpinnya. Ya, dan itulah yang telah sang bintang kami lakukan. Puncak popularitas, prestasi dan kesuksesan sudah ada dalam genggaman tangannya. Sebagai artis terbaik, diva musik Tarling, sebagai artis kebanggaan Indramayu. Yo, sama-sama nikmati persembahan spesial dari sang superstar, ikon, sekaligus pimpinan Nirwana Mandala, The Princess of Pandora, yang cantik dan seksi, Susi RCTI. Woohoo!